Salam bahagia, selamat sejahtera dan selamat pagi auda penonton. Syukur kita berpeluang bersama lagi menerusi siaran langsung dari Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong di Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wardullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Saifuddin Saadul Hairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-73 bagi daerah Tutong tahun 2019. Ya, pagi ini Auda, saya Helen dan rakan saya Ernie akan bersama Auda di siaran langsung ini. Dan cuaca di daerah Tutong ini Auda, walaupun hujan semalam, nampaknya pagi ini begitu cerah dan kelihatan sudah ramai para penuntut sekolah, ya, para penuntut sekolah yang mengebar bendera kecil di tepi jalan, yakni laluan menjunjung keberangkatan iaitu Jalan Sungai Basong. Dan pada pagi ini juga di majlis ini kita akan berkesempatan menyaksikan persembahan khas. Inilah pentas di mana persembahan khas akan berlangsung pada pagi ini. Dan auda para penuntut sekolah yang mengibar bendera kecil di tepi jalan, mereka ini telah pun bersedia awal pagi. Begitu juga bagi mereka yang akan mengambil bahagian dalam persembahan khas nanti. Inilah pemandangan, ya, dari udara, iaitu kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong di mana majlis pada pagi ini akan berlangsung. Dan auda para jemputan juga telah pun jemputan ke majlis pagi ini sudah berada di tempat duduk masing-masing menunggu keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Dan orang ramai auda khususnya para penduduk yang tinggal di daerah Tutong juga telah datang lebih awal, ya, untuk sama-sama memeriahkan suasana majlis. Ya, inilah kelihatan para penuntut sekolah juga yang sudah berada di tempat masing-masing awal pagi. Dan untuk pengetahuan auda penonton, pada pagi ini persembahan khas yang akan dapat kita saksikan bertema Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat, ya. Dan baiklah, seterusnya kita bersama rakan saya Ernie, ya. Silakan Ernie. Alhamdulillah Auda, dari Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, ya. Daerah Tutong merupakan daerah ketiga diadakan Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Tutong sempena Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ingin kita kabarkan juga, alhamdulillah cuaca di Daerah Tutong saat ini dalam keadaan yang cukup cerah, ya. Walaupun seawal pagi tadi sempat juga hujan. Dan ingin kita gambarkan juga keadaan keramaian di daerah Tutong saat ini, khususnya di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong sudah pun dibanjiri oleh lapisan masyarakat dan penduduk daerah Tutong. Dan seperti lazimnya juga, persembahan khas Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah yang akan diadakan di daerah Tutong ini diisikan dengan pelbagai segmen dan juga konsep. Dan untuk kita ketahui lebih lanjut lagi mengenai dengan segmen-segmen yang diisikan dalam persembahan khas ini, kita akan bersama Yang Mulia Awang Muhammad Amir bin Haji Omar Ali, ya. Jadi kita akan bersama beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah Tuan, ya. Untuk pagi ini kita akan ketahui mengenai dengan konsep dan juga segmen-segmen yang diisikan dalam persembahan khas Tuan. Silakan.
Okay, alhamdulillah pengerusi bersama jawatankuasa pada tahun ini telah pun memilih tema iaitu Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat. Dan tema ini memang sesuai dipilih disebabkan ketukuhan kita iaitu raja kita yang kita ini sayangi dan persembahan khas pada tahun ini juga berkisar tentang tentang peranan dan juga kebawaduli Maha Mulia Paduka Seri Menteri Sultan di dalam pemerintahannya yang mana rakyat seluruh hamba rakyat telah pun mengecapi kemakmuran dan juga kesejahteraan. Dan bagi persembahan khas pada tahun ini, kami telah pun memilih konsep iaitu musical drama yang diiringi dengan muzik-muzik yang berirama rakyat, bertenaga, moden dan juga bersemangat. Jadi telah pun diaturkan iaitu 4 segmen, segmen utama iaitu segmen yang pertama iaitu Negaraku Brunei Darussalam, dan segmen yang kedua iaitu Brunei Darussalam Maju, dan seterusnya Transformasi Rakyat Sejahtera, dan segmen terakhir adalah raikan Hari Keputeraan Raja Kami. Dan segmen-segmen ini akan mengambil masa, persembahan akan mengambil masa dalam masa 18 minit. Tuan, ya, berapa lama persiapan latihan yang dibuat oleh para peserta ini, Tuan? Latihan telah pun bermula pada bulan Jun. Kalau dikira-kirakan lebih daripada 27 kali latihan telah pun diadakan yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah, perkhidmatan kaki tangan, perkhidmatan awam, pihak-pihak swasta dan juga MPK dan juga NGOs. Kami harapkan selaku pengerusi dan juga jawatankuasa tertinggi di peringkat daerah ini akan mengharapkan mereka akan menunjukkan persembahan yang terbaik di hadapan majlis kebawahduli, dan diharapkan juga agar semua yang hadir di padang kompleks pada hari ini akan sentiasa berpuas hatilah dengan persembahan, terlebih yang mana persembahan ini akan mencantumkan irama-irama yang bertenaga, dan kami berharapkan semua peserta akan menunjukkan prestasi yang baik dan persembahan yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, itulah Auda, penjelasan daripada Yang Mulia Muhammad Amir bin Haji Umar Ali yang telah pun berkongsi mengenai dengan konsep dan juga segmen-segmen yang diisikan dalam persembahan khas yang akan dipersembahkan ke hadapan Majlis Kebawahduli Maha Mulia nanti, ya. Dan kita juga akan mengetahui mengenai dengan penglibatan anak-anak buah kampung khususnya di daerah Tutong ini. Jadi mengenainya kita akan bersama Yang Mulia Awang Ajis bin Haji Amdan selaku pemangku ketua Kampung Sengkaraya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, ya, pastinya Tuan dalam keadaan sihat hari ini, dan ingin kita ketahui selaku pemangku ketua kampung, bagaimana dengan penglibatan anak-anak buah kampung dalam acara seperti ini, Tuan? Okey, alhamdulillah nampaknya pada tahun ini di mana kebanyakan anak-anak buah kampung juga turut terlibat, walaupun mereka ada di kalangan mereka yang mengikuti bentuk sekolah, namun mereka rata-ratanya terdiri pada orang-orang kampung semua di daerah Tutong ini. Jadi alhamdulillah kebanyakan mereka terlibat, bukan siap penutup sekolah, malahan daripada pokok dan masyarakat di daerah Tutong juga terlibat di membuat persembahan ini. Okey, alhamdulillah pada tahun ini juga di mana ketua kampung, pemangku ketua kampung juga tidak ketinggalan untuk ikut serta dalam pembarisan laungan. Jadi nampaknya adat ataupun tradisi ini masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Okey, saya selaku mewakili ketua kampung di daerah Tutong ingin mengucapkan hamba kebahagiaan patik, ingin mengucapkan selamat berpuncak usia ke hadapan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Menteri Sultan yang ke-73 tahun. Semoga kekal memerintah dan dalam lindungan Allah SWT juga dalam Kebawahduli tempat. Terima kasih. Terima kasih. Itulah Auda, penjelasan yang kita dengarkan bersama Yang Mulia Aziz bin Haji Hamdan, mewakili ketua-ketua kampung dan pemangku ketua kampung, ya, selaku
pemangku ketua kampung Sengkarai. Dan itulah Auda penerangan ringkas mengenai dengan persembahan khas yang akan berlangsung sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, ya. Dan pastinya kita akan membawa lagi liputan ataupun kita akan membuat ulasan lagi mengenai dengan acara-acara yang bakal memeriahkan dalam Majlis Serma Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk bagi daerah Tutong, ya. Dan kita akan kembali semula bersama rakan saya Helen. Silakan Helen. Ya, terima kasih Ernie. Dan Auda, kelihatan inilah para jemputan sudah pun berada di tempat masing-masing, ya. Bersedia untuk sama-sama memeriahkan, ya, Majlis Rama Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Tutong yang diadakan hari ini Rabu 21 Zulkaedah 1440 Hijriah bersamaan 24 Julai 2019 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Baiklah Auda, kita lihat dulu apakah atur cara yang akan mengambil tempat, ya, pada pagi ini. Untuk pengetahuan Auda, juga bersama memeriahkan suasana ialah pancuragam pasukan polis diraja Brunei seramai 43 orang anggota. Pancuragam pasukan polis diraja Brunei ini diketuai oleh Deputi Senior Polis Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Rahman. Mereka akan mengiringi kuaya dalam lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Dan kemudian Auda diikuti dengan laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik oleh kumpulan penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, pemangku ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kerajaan, pasukan-pasukan beruniform, para penuntut sekolah, persatuan-persatuan belia dan swasta, iaitu seramai 75 orang. Dan ini diketuai oleh Awang Maidin bin Haji Lahid, ketua kampung Telisai. Dan selepas laungan, ya, Daulat ke bawah Duli Tuan Patik, sembah kesyukuran dan taat setia akan disampaikan oleh Yang Mulia Pegawai Daerah Tutong, Awang Syamsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein. Dan kemudian akan bermulalah persembahan khas bertemakan Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat. Persembahan khas dengan tema Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat ini, Auda, melibatkan murid-murid sekolah dan kumpulan belia bersama 5 orang artis dari daerah Tutong. Jadi, Ernie, siapakah artis yang akan ditampilkan pada pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, ya. Seperti di tahun-tahun yang sudah, penyanyi utama yang terlibat dalam acara Majlis Serma Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk bagi Daerah Tutong juga merupakan penduduk-penduduk di Daerah Tutong ini, ya. Di mana penyanyi utama iaitu seramai 5 orang, Muhammad Daud Osman, Noraisyah Osman, Suzana Maidin, Widuri Maidin dan Khairi Akmal Maidin, ya. Dan manakala penyanyi latar pula seramai 13 orang dari jabatan-jabatan kerajaan daerah Tutong. Dan kita juga cukup berbangga, ya, penglibatan anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang mewakili sekolah-sekolah menengah, rendah dan swasta di daerah Tutong, di mana pembawa bendera pisang-pisang disertai oleh 50 orang, iaitu penuntut dari Sekolah Menengah Muda Hashim. Manakala pasukan hadrah melibatkan 25 orang, iaitu guru-guru agama daerah Tutong, ya. Dan itulah antara peserta-peserta yang terlibat dalam acara Majlis Serma Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Tutong, ya. Tidak ketinggalan juga Helen, ya, pelajar-pelajar yang turut mengisikan di bahu-bahu jalan, ya, membawa bendera kecil, yeah. Dan mereka juga dapat kita lihat dengan
penuh bersemangat dan berwajah ceria. Ya, ya. Wajah apa ni, keceriaan kelihatan di apa ni, wajah-wajah penuntut-penuntut kita ya, yang memang sudah datang lebih awal ya. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala juga. Cuaca pada saat ini dalam keadaannya cukup baik ya, dan mudah-mudahan dengan cuaca sebegini akan lancar acara-acara yang diisikan ya, bagi memeriahkan majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong untuk tahun 2019 ini. Ya, jadi seperkara yang menarik juga ya Ernie, juga akan tampil dalam persembahan pagi ini nanti. Kita pun sudah melihat masa latihan ya, 30 orang penari etnik ya, yang berpakaian etnik daerah Tutong. Jadi jumlah peserta membuat persembahan khas adalah seramai 573 orang bagi 4 segmen yang telah ditetapkan. Baiklah, Ernie, kita sama-sama saksikan seterusnya. Kita saksikan sekarang ya. Hubungan raja yang adil dan rakyat jelata yang mentaati raja di bawah limpahan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan negara kita ini berdiri sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Sebagai seorang ketua negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diangkat sebagai ulul amri negara ini dalam menjaga hal ehwal agama dan mentadbir urusan dunia. Baginda memegang peranan berat untuk memimpin negara dan rakyat jelata demi kesempurnaan pentadbiran agar lebih terancang dan berjaya dalam setiap bidang. Raja ibarat payung yang memperkasakan negara. Ini jelas menunjukkan bahwa rakyat dan penduduk sangat beruntung memiliki baginda sebagai raja berdaulat dan pemimpin yang mengutamakan hasrat dan aspirasi rakyatnya demi membentuk sebuah negara yang maju. Dari kacamata segenap rakyat, baginda merupakan seorang raja pengasih, raja penyayang. Besar impak kehadiran baginda yang mesra menyapa dan melayan golongan kanak-kanak tiap kali mengadakan lawatan maupun semasa majlis-majlis ramah mesra bersama rakyat. Di kalangan kanak-kanak, perasaan kasih sayang serta hormat terhadap seorang raja yang berwibawa telah pun dipupuk oleh ibu bapa serta guru-guru mereka sejak dari awal lagi. Apa yang pasti, ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak sekadar melihat mereka sebagai golongan kecil semata-mata. Bahkan, mereka adalah generasi akan datang yang bakal menerajui masa depan negara yang lebih dinamik. Kerana inilah, pendidikan akademik dan agama amat dititik beratkan oleh pihak kerajaan dalam mencapai wawasan negara 2035. Merapat sembah ucapan menjunjung kasih kepada
ke bawah Duli Yang Maha Mulia, atas kepimpinan yang bijaksana dan pemedulian Baginda ke atas kesejahteraan rakyat di negara Brunei Darussalam ini. Baginda adalah seorang raja yang bijaksana dan sangat menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat Baginda serta berlaku adil dan amanah. Di samping itu, Baginda juga memiliki kewibawaan sebagai pemimpin yang bukan saja dikagumi di negara ini, bahkan di luar negara. Bertambah perasaan kegembiraan yang sangat tinggi apabila Baginda menunjukkan sikap pemedulian dan keprihatinan Baginda yang sangat menyentuh perasaan apabila Baginda telah berkesudian membawa warga sekolah iaitu guru-guru untuk bersama-sama duduk bermuzakarah untuk mengetahui perkembangan terkini guru-guru dan pelajar-pelajar. Kami rasa bersyukur dan bertuah atas keberangkatan Baginda bercemar duri ke sekolah ini dan ianya merupakan satu detik sejarah yang dijadikan kenangan abadi. Selamat puja usia, sanahu wa ya jalalat al-malik, selamat puja usia, ayyidil masa'id. Alhamdulillah, Kebawah Duli sendiri memperlihatkan Baginda seorang raja yang pemudilian, sebuah seorang ayah yang pemudilian, di mana Baginda membawa kerabat-kerabat diraja atau anak danda-danda menghadiri acara-acara kebesaran dan acara-acara negara, termasuk juga acara-acara keagamaan, untuk melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana orang bergaul beramah mesra dengan rakyat dan juga mengetahui apa yang terjadi di kalangan masyarakat kita ni. Dan kita ni melihat sendiri pemudilian Kebawah Duli itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perikasimir Sultan, bukan saja terhad kepada menghadiri acara, akan tetapi juga mengurniakan kita ni kemudahan-kemudahan dan keperluan-keperluan yang mungkin kita ni terlepas pandang. Contoh saja sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang Kebawah Duli sendiri menghadiri beberapa kali untuk bergaul dengan rakyat. Itulah kepentingannya keluarga di mata Baginda. Dan juga bagi belia sendiri, pada tahun 2006 diwujudkan sambutan Hari Belia Kebangsaan. Dan tidak orang tanpa gagal kita ini menyambutnya setiap tahun. Dan belia dari sejak tersebut, sejak ianya mula disambut sehingga sekarang, kita ini melihat beberapa perubahan. Seperti contohnya diwujudkan program khidmat bakti negara, pengiktirafan kepada belia-belia menyumbang kepada negara. Dan juga Kebawah Duli sendiri serta kerabat diraja beramah mesra dengan belia-belia yang membawa perubahan baik dan perubahan positif kepada negara. Dan yang terakhir sekali, orang mungkin sebagai contoh di sini, Baginda memeduli akan kepentingan kekeluargaan, di mana Baginda menitahkan supaya cuti maternity leave diberikan kepada ibu-ibu untuk menjaga anak-anak mereka. Di sanalah sifat pemudilan Baginda kita nampak, kita ni rasa. Dan mungkin walaupun orang kita ni indah pernah bersua muka dengan Baginda, kita ni rasakan kurnia nikmat yang diberikan ada daripada Baginda untuk rakyat Baginda sendiri. Alhamdulillah, sebenarnya kenangan manis ini ada beberapa yang mungkin dapat dikongsikan. Saya kongsikanlah beberapa di sini. Pada tahun 2010, saya menerima anugerah khidmat belia daripada Kebawah Duli sendiri semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan pada masa tersebut. Dan di sanalah saya sendiri mungkin kalau bahasa Inggerisnya speechless, tercakapkan apa akan di hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa Baginda menguniakan anugerah tersebut. Dan pada tahun hadapannya juga saya terpilih sebagai salah seorang wakil suara belia bagi peringkat bukan negara sahaja tapi bagi peringkat ASEAN, menyuarakan suara belia ASEAN di hadapan kepimpinan 10 negara ASEAN dan juga ASEAN Secretary General, di mana Kebawah Duli sendiri mewakili negara Brunei Darussalam, dan saya sendiri mewakili negara Brunei Darussalam membacakan deklarasi belia kepada kepimpinan tertinggi 10 buah negara. Dan juga kenangan manis bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga adalah semasa lantikan saya sebagai ahli yang berhormat, ahli Majlis Mesyuarat Negara, di mana Baginda memberikan kepercayaan tersebut kepada saya
InsyaAllah untuk melakukan yang terbaik untuk menyampaikan hasrat dan suara belia di peringkat Majlis Mesyuarat Negara. InsyaAllah. Kehadiran Kemawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dinanti-nantikan. Lebih-lebih lagi, baginda sememangnya begitu dekat dengan kehidupan seharian masyarakat di negara ini. Bagi orang ramai yang berpeluang menemui Raja Yang Pengasih secara langsung, ianya merupakan satu pengalaman yang sungguh manis dan berharga. Walaupun ada di antara mereka sedang melaksanakan tugasan masing-masing di sebalik tabir ketika berlangsungnya acara-acara rasmi Kemawah Duli Yang Maha Mulia, namun mereka tetap merasa bangga mencurahkan bakti dan keringat kepada Raja yang dihormati. Adalah wajar kita sebagai ibu bapa yang terus memberikan modal terbaik untuk anak-anak kita. Jadi dari sanalah kita sebagai penyiar melihat profesionalisme di bawah kepimpinan Kemawah Duli Yang Maha Mulia dalam memastikan setiap kementerian maupun jabatan-jabatan kerajaan ataupun agensi-agensi tertentu bergerak seiring dalam memastikan segala aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyertaan rakyat dan penduduk di negara ini sempurna dilaksanakan. Dan di samping itu juga, sebagai penyiar ataupun pengemal media, kita berpeluang untuk berada di barisan yang mungkin tidak dapat diisi oleh masyarakat terbanyak. Namun, peluang seumpama ini tidaklah sewajarnya disalahgunakan, bahkan untuk mengajar kita lebih memanfaatkan peluang ini dengan sebaiknya, untuk melaksanakan tugas masing-masing, menyampaikan sumber maklumat yang tepat dan informasi yang betul dalam usaha untuk memberigakan aspek pembangunan negara menerusi media-media di bawah kawalan kerajaan ini dengan begitu tepat dan sewajarnya kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Ya, dalam zaman moden pada ketika ini dengan dedakan teknologi maklumat yang bolehlah kita katakan semakin tidak terkawal, bahkan generasi muda pada hari ini semakin mudah untuk mengakses internet tanpa kawalan daripada ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Adalah wajar kami sebagai penyiar untuk memastikan sumber yang disampaikan melalui medium yang kami gunakan seperti radio dan televisyen di negara ini adalah sumber yang sahih dan tepat. Dan baginda sering menekankan betapa aspek ini adalah perlu dalam memastikan generasi muda ataupun generasi akan datang dibekalkan dengan sumber informasi dan maklumat yang tepat dan betul serta sahih. Apatah lagi dalam aspek pembangunan negara, bahkan juga kita sering digembar-gemburkan dengan berita-berita yang tidak sahih dan tidak betul ataupun istilah Inggeris yang mengatakan fake news. Jadi inilah peranan kami dalam sebagai penyiar ataupun pengamal media untuk memastikan message kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dapat disampaikan dengan sempurna kepada rakyat dan penduduk di negara ini khususnya dalam aspek pembangunan fizikal maupun kerohanian. Dan insyaAllah dengannya kita akan melihat negara kita akan terus maju jaya di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memastikan generasi akan datang cukup dengan sumber-sumber yang tepat dan sahih dalam memastikan kehidupan mereka akan terus terjamin di bawah kepimpinan baginda. Kembali dalam siaran langsung pada pagi ini iaitu di Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat serta penduduk daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan kelihatan itu apa ni penuntut-penuntut sekolah ya Ernie berbaris di sepanjang jalan ataupun laluan yang menuju ke kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong ini iaitu laluan menjunjung keberangkatan iaitu Jalan Sungai Basong dipenuhi dengan para penuntut sekolah yang mengibar bendera kecil. Dan dari tempat ya kita
membuat ulasan ini, iaitu di sebelah kanan pentas diraja, kelihatan kemah-kemah didirikan di sekeliling kawasan padang kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, ya, sempena Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Tutong. Ya, pasukan Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik sudah pun bersedia mengambil bahagian, begitu juga dengan pembawa bendera pisang-pisang, ya, dan mereka merupakan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Muda Hashim seramai 50 orang. Dan dapat kita lihat juga pasukan Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik sudah pun memasuki ke kawasan pentas persembahan khas yang melibatkan seramai 75 orang, ya, terdiri di kalangan penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, pemangku ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kerajaan, pasukan-pasukan beruniform, penuntut-penuntut sekolah, persatuan-persatuan belia dan swasta. Ya, ini sudah Ernie sedia berbaris masuk ke pentas khas, ya, pentas di mana persembahan khas akan diadakan pada pagi ini. Mereka sudah pun bersedia dan untuk membuat laungan di majlis ini kemudian nanti. Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Ya, begitu juga dengan pancaragam pasukan polis diraja Brunei juga sudah pun mengambil tempat. Seramai 43 orang anggota diketuai oleh Deputi Senior Polis Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Rahman, ya, dan akan berlangsungnya Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Tutong sedikit masa saja lagi, sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ya, bersedia dari awal tadi sudah menunggu dalam kemah-kemah yang didirikan ini bagi mereka menunggu bagi bermulanya majlis pada pagi ini ialah penuntut-penuntut sekolah, warga perkhidmatan awam, penduduk dari 8 buah mukim di daerah ini, ya, Ernie, iaitu mukim Pekan Tutong, Tanjung Maya, Telisai, Ukong, Lamunen, Rambai, Kiudang dan Keriam. Ada 8 mukim. Juga peserta khatam 73 kali dan skim tilawah Al-Quran remaja, gabungan persatuan di bawah Majlis Belia Daerah Tutong, pakatan, peniaga-peniaga dan bank, masyarakat Tionghoa, pusat kegiatan warga emas, anak-anak istimewa dan pengawasan kejiranan serta angkatan bersenjata diraja Brunei. Merekalah yang berada dalam kemah-kemah di sekeliling padang ini. Ya, kita masih lagi berbangga di mana setiap tahun apabila diadakan Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Tutong, segenap lapisan masyarakat dan penduduk daerah Tutong, ya, orang sanggup untuk turun ke lokasi diadakan, iaitu di padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, semata-mata ingin orang bersua muka, ya, bersama raja yang dikasihi. Dan ini kelihatan barisan penghulu dan ketua-ketua kampung juga serta pasukan pancaragam polis diraja Brunei, ya, siap sedia sudah ni, Ernie, menunggu keberangkatan bila-bila masa saja, ya. Dan ini merupakan pasukan pancaragam pasukan polis diraja Brunei, ya, yang akan mengiringi lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, ya. Dianggotai oleh 43 orang anggota, diketuai oleh Deputi Senior Polis Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Rahman. Dan persembahan khas pada pagi ini yang bertemakan Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat, ya. Konsep persembahan ini, Ernie, merupakan musical drama, ya. Ya, jadi kita akan berpeluang menyaksikan macam mana persembahan mereka pada kali ini, musical drama, diiringi dengan muzik dan lagu-lagu berirama rakyat, moden, santai, ceria dan bersemangat. Jadi persembahan ini dizahirkan melalui 4 segmen utama, iaitu Negaraku Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam Tanah Airku, Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera dan Raikan Hari Keputeraan Raja Kami. Itulah
4 segmen utama yang mengisikan persembahan khas pada pagi ini yang akan sama-sama kita saksikan. Yang ingin kita kongsikan, daerah Tutong adalah daerah ketiga terbesar terletak di bahagian utara barat negara Brunei Darussalam, bersempadan Laut China Selatan ke utara, daerah Brunei Muara di sebelah utara timur dan daerah Blight pada sebelah barat timur. Ya, meliputi kawasan seluas kira-kira 1,166 km persegi dengan keramaian penduduk dianggarkan 44,400 rakyat di tahun 2015. Ya. Penduduk daerah Tutong terdiri daripada Melayu, Cina dan puak-puak yang lain seperti Puak Tutong dan Kedayan tinggal di kawasan bandar dan luar bandar. Manakala Puak Dusun dan Iban didapati kebanyakannya di kawasan luar bandar dan pedalaman daerah ini. Dan majoriti penduduk adalah orang Islam dan yang lain seperti Cina, Dusun dan Iban mengamalkan kepercayaan mereka sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. Dan secara tradisi Puak Tutong dan Kedayan beragama Islam dan saudara-saudara baru pada amnya mematuhi adat dan budaya yang sama selaras dengan hasrat negara untuk menjadikan Islam itu satu cara hidup. Dipetik dari buku terbitan unit penerbitan Inggeris, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Ya, ini kelihatan di sini, Ernie, para penduduk di daerah Tutong. Ya. Mereka ini sebetulnya saya nampak mereka awal pagi sudah datang nih tadi, Ernie. Betul sekali. Semua sudah apa ni? Kata orang ceria ya untuk menunggu keberangkatan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja dalam majlis pada pagi ini, iaitu Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat serta penduduk daerah Tutong. Dan pastinya penduduk-penduduk yang membanjiri di setiap kem-kem yang disediakan merupakan penduduk-penduduk dari pedalaman dan juga di kawasan bandar di Helen. Ya. Dan walaupun dalam keadaan hujan di awal pagi tadi, namun ini tidak menghalang penduduk-penduduk di daerah Tutong ini untuk datang berduyun-duyun ke kawasan ini. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu sambutan yang baik, ya, di mana inilah peluang mereka untuk sama-sama memeriahkan majlis sambutan ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong untuk tahun ini. Ya, inilah peluang keemasan ya untuk sama-sama hadir di majlis ini yang diadakan setahun sekali ya, Ernie. Betul. Dan cuaca pun begitu panas pada pagi ini setelah hujan renyai-renyai ya di awal pagi. Iya. Dan dengan cuaca yang begitu mengizinkan ini, segala acara akan berjalan dengan lancar. Ya, kelihatan sekarang di laluan menjunjung keberangkatan iaitu Jalan Sungai Basong sudah kelihatan kenderaan khas membawa Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzuddin Wadullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja. Dan di tepi-tepi laluan menjunjung keberangkatan kelihatan para penuntut sekolah yang mengibar-ngibar bendera kecil. Dan para pelajar ini yang ada di tepi-tepi jalan ini, Ernie, memeriahkan lagi suasana keberangkatannya dengan bendera-bendera kecil mereka. Sedikit masa saja lagi, kenderaan khas yang membawa Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan masuk ke perkarangan kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ya.
Ya, suasana begitu meriah sekali, Ernie, kelihatan dengan adanya pelajar-pelajar yang berada di tepi-tepi jalan berkenaan. Dan kedengaran juga ya, sorakan dan juga kemeriahan dari peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang membawa bendera kecil di bahu-bahu jalan. Mereka juga nampaknya sangat gembira ya, dapat menyaksikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di dalam kenderaan khas ni ya. Ya. Ya, selepas saja keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja ke pentas raja di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong ini, maka majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat serta penduduk Daerah Tutong akan bermula. Ya, kelihatan rider sudah pun memasuki ya. Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Sebuah kebuadun Maha Mulia sudah pun memasuki ke kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong ini. Keberangkatan Kebuadun Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzuddin Watahullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hadi Wattin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Mulia Peguam Daerah Tutong serta ahli jawatankuasa tertinggi sambutan.
Demikian laungan Daulat Kabawah Duli Tuan Patik dan seterusnya sembah kesyukuran dan tak setia oleh Yang Mulia Pegawai Daerah Semua Tutong. Sembah kesyukuran dan tak setia oleh Yang Mulia Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Husin, Pegawai Daerah Tutong, mewakili rakyat dan penduduk Daerah Tutong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Menghadap ke hadapan majlis kebahagiaan maha mulia Tuan Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dullah Riwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu-ribu ampun, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah SWT kerana di atas limpah rahmat serta izinnya jua dan berkat daulat kebawah diri Tuan Patik, hamba kebawah diri Tuan Patik mewakili ahli-ahli jawatan kuasa takbir tertinggi sambutan perayaan ulang tahun keputeraan kebawah diri Tuan Patik bagi Daerah Tutong, semua rakyat dan penduduk serta semua warga perkhidmatan awam dan swasta di daerah ini dengan penuh kesyukuran merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Diri Tuan Patik yang ke-73 dengan iringan doa semoga Kebawah Diri Tuan Patik serta kerabat diraja sekaliannya dilanjutkan usia sentiasa dalam taufik hidayah dan perlindungan Allah SWT sihat walafiat, sejahtera, kekal karar, memerintah turun-temurun di atas tahta singgasana kerajaan negara Brunei Darussalam. Habis sampai kepada Tuan Patik di daerah ini dengan penuh hormat serta ta'zim menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Diri Tuan Patik di atas kurnia perkenan Kebawah Diri Tuan Patik berangkat bercemar duli dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk Daerah Tutong di hari yang penuh rahmat ini. Sesungguhnya keberangkatan Kebawah Diri Tuan Patik bercemar duli ke Daerah Tutong ini merupakan penghormatan dan anugerah yang sangat berharga pada abis hamba Kebawah Diri Tuan Patik di daerah ini yang setentunya menjadi ristaan sejarah dan kenangan yang amat indah bagi abis hamba Kebawah Diri Tuan Patik semua. Ampun beribu-ribu ampun, abis hamba Kebawah Diri Tuan Patik dengan penghormatan takzim terus menyembahkan dan membahuri ikrar tak setia yang tidak berbelah bahagi kekal menjunjung kaudalatan dan kepimpinan Kebawah Diri Tuan Patik ke arah kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan kecemerlangan negara Brunei Darussalam. Ampun beribu-ribu ampun, hamba Kebawah Diri Tuan Patik dengan penghormat dan takzim menyembahkan acara majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk Daerah Tutong pagi ini akan diserikan dengan persembahan khas yang bertemakan Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat. Ampun beribu-ribu ampun, sebelum hamba Kebawah Diri Tuan Patik menjunjung anugerah berundur diri, hamba Kebawah Diri Tuan Patik menjunjung perkenan untuk menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan peduka-peduka anak anda dan adinda-adinda Kebawah Diri Tuan Patik. Duli Yang Terhormat Mulia, Peduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Terhormat Mulia, Peduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Terhormat Mulia, Peduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Terhormat Mulia, Duka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Hima Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Terhormat Mulia, Duka Seri Pengiran Bandahara, Seri Maharaja, Permaisuara, Pengiran Muda Haji Supri Bolkiah. Duli Yang Terhormat Mulia, Duka Seri Pengiran Digadong, Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jepri Bolkiah. Demikian juga disembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan yang amat mulia Pengiran Turan Ceteria dan keberangkatan dan kehadiran adik-adik jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Diri Tuan Patik yang ke-73 serta para hadirin dan hadirat sekalian.
Hamba Kepulauan Tuan Patik seterusnya dengan penuh hormat serta takzim menjunjung ampun kiranya terdapat surat langkah, kaulahan dan tutur kata yang kurang sopan dan kurang manis serta apa jauh kekurangan yang tidak disengajakan dalam menyembahkan sembah kesyukuran dan taat setia ini dan dalam melaksanakan majlis keberangkatan Kepulauan Tuan Patik bercermat duli di majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat serta penduduk di daerah Tutong pada hari yang penuh rahmat ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba kepada Tuan Patik menjunjung negara. Demikian tadi Audah, sembah kesyukuran dan taat setia oleh Yang Mulia Pegawai Daerah Tutong. Seterusnya kita akan dapat menyaksikan persembahan khas Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan khas bertemakan Raja Berdaulat Kesayangan Rakyat yang melibat 573 orang peserta ini menzahirkan kewibawaan kepimpinan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di dalam membentuk sebuah negara yang maju, aman dan makmur dan terus kekal sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja. Persembahan yang berkonsepkan musical drama ini mengisahkan tentang kehidupan, cita-cita, semangat dan prinsip rakyat Brunei sebelum dan selepas Brunei merdeka di bawah kepimpinan seorang raja yang berdaulat ke arah mendukung wawasan Brunei 2035. Persembahan dizahirkan melalui 4 segmen utama, yaitu Negaraku Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam Tanah Airku, Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera, dan Raikan Hari Keputeraan Raja Kami. Daulat ke bawah duli Tuan Patih. Kan kemana ni mamanya? Iya tani bapaknya, berjalan-jalan melihat suasana kampung. Lama sudah hina melihat kampung ani. Oh, baham lah kuasa kampung tah tani. Eh bapaknya, bisa di hujung sana atu. Hijau menghijau bah rumputnya. Awak bisa, iya tah nama suara kampung ni. Bah, di sana tani. Dulu ah. Eh, kan kemana kau lagi ni, Lai? Ni, berjalan bermain sama si Daud ah. Kamu ni ah, kan bermain saja. Bah, jangan akhir mulih ah, sebelum maghrib balik tah. Oh, entah kami akhir mulih. Mari kita jalan bersama, kita bermain tak bunda-bukan. Siapa kalah dia belanja, hati senang. Bapak kamu nilai, super tak bisa-bisa ulah tu. Dah kami nampak bapak cik eh, kuasaan saja kita di belakang kami. Super tak bisa-bisa bermain tu, baik dua pasti nak papa oleh kamu. Ah, minta maaf dah kami pak cik ah. Maaf, maaf kamu tu cakap saja tu maaf. Au, benar-benar kami minta maaf. Thank you.
tunjuk kamilah bunga baru teladan. Wahai lapaci, bimbinglah kami menjadi nusa bangsa yang berjaya dan beraja beragama bernegara dan berjasa. Maafkan kami. Ku sedar tanah air kita bertuah di sini tempat ku berjasa. Ku sedar semula hidupku di sini, Brunei ku terhutang budi. Brunei negaku, Brunei negaku, sekembangkan negaku maju. Brunei negaku, di hatiku negaku, selamanya negaku maju. Masa depan semuanya setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepadanya kita berserah. Brunei negaku, Brunei negaku, sememangnya negaku maju.
Saya berjalan-berjalan hati senang sambil menyanyi-nyanyi keliling kampung. Rasa bersyukur sangat bertuah karena berjaya menabur bakti pada negara Brunei. Negara kita sudahlah merdeka, seluruh rakyat turut bergembira. Suasana aman terus dirasa, marilah kita mengekalkannya bersatu bersama. Right. Satu hari bulan 1/84. Oh, 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 oh. Perjuangkan, pertahankan tanah air kita. Oh, 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 oh. Negara kita gemilang baru, satu suara laukan Brunei. Raja kita, raja berdaulat selamanya. Baik berjaya, sayangi raja kita, sayangi negaraku, tanah air bertuah, baik Islam berada. Sayangi negaraku, tanah air tercinta, satu suara laungkan Brunei. Lihatlah, bangunlah, buat baru semula. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Percayalah hari ini kita berjaya. Oh, 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 oh. Negara kita gemilang baru, satu suara laungkan Brunei. Raja kita, raja berdaulat selamanya. Brunei berjaya. Sayangi raja kita, sayangi negaraku, tanah air bertuah, baik Islam beraja. Sayangi negaraku, tanah air tercinta, satu suara laungkan Brunei. Negara Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam. Brunei berjaya. Sayangi raja kita, sayangi Islam berada. Sayangi negaraku, tanah air tercinta, satu suara laungkan Brunei. Sayangi negaraku, Brunei Darussalam, satu suara laungkan Brunei. Rajalah kita berpandangan jauh, membangun Brunei teruslah maju. Tidak mengira bangsa dan agama, semua dipimpin juga dibantu. Rasa bahagia amat makmur, marilah kita teruskan usaha. Janganlah membuang masa, tanamkan azam, teruslah mendukung wawasan Brunei yang gemilang. Hey, hey. Bersama wah anak heru tanggung jawab besar.
sama-sama dirasai. Ayolah kita sama mencayakannya. Kitalah pemangkin transformasi negara. Transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Kita bersatu melangkah bergandingan bersama. Wawasan negara, tanggung jawab bersama. Kita rakyat Brunei. Transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Kita bersatu melangkah bergandingan bersama. Wawasan negara, tanggung jawab bersama. Kita rakyat Brunei. Rakyat Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat.
Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Paduka-Paduka Anakda dan Adinda Baginda dijunjung berangkat bagi menerima junjung ziarah daripada rakyat serta penduduk daerah Tutong. Dan kelihatan sekarang merakam gambar ramai sebagai kenang-kenangan dan ini akan diikuti dengan junjung ziarah. Berangkat sama ialah Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Muda Mahkota Pengerah Muda Haji Al-Mutadi Billah, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Muda Abdul Malik, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Muda Abdul Matin, juga berangkat sama Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengerah Muda Muhammad Bolkia, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Bandahara Seri Maharaja Permaisuara Pengerah Muda Haji Sufri Bolkia, dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerah Digadong Sahibul Mal Pengerah Muda Haji Jeffrey Bolkia. Dan sekarang Ernie, para peserta yang terlibat dalam persembahan khas tadi kelihatan sudah beratur ya untuk majlis junjung ziarah ini. Dan pastinya inilah peluang segenap lapisan masyarakat dan penduduk daerah Tutong untuk mendapatkan peluang ya bermaha mesra bersama raja yang dicintai dan sambil bergambar ya untuk mendapatkan kenangan manis yang pastinya akan menjadi kenangan mereka ya. Dan juga Ernie, acara-acara diteruskan ya di sebelah malam juga di daerah Tutong ini. Ya, dan seperti yang kita maklum juga, acara pentas perayaan bagi daerah Tutong diadakan di kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Pengerahan Muda Mahkota, Pengerahan Muda Haji Al-Mutadi Billah Tutong ya. Dan pastinya acara-acara di yang diadakan di pentas perayaan melibatkan persatuan-persatuan, agensi-agensi kerajaan. Ya. Dan malam ini akan diteruskan lagi acara Malam Kilauan Emas ya. Yang bermula insya-Allah sekitar jam 8.30 minit malam. Dan juga diadakan juga persembahan bunga api ya di pada 27 ya. 27 Julai ya. Dan acara-acara yang diadakan ini bukan saja di daerah Tutong tapi segala semua daerah ya diadakan acara-acara pada setiap malam. Jadi pastinya kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini adalah sepatutnya merasa bersyukur di mana negara Brunei Darussalam terus dilimpahi dengan keberkatan serta rakyat dan penduduknya sentiasa menikmati kehidupan yang aman dan sejahtera ya. Semua yang dinikmati ini adalah berkat dan daulat dan kepimpinan baginda yang berwibawa, berwawasan dan berintegriti berasaskan calak Brunei yang tersendiri yang telah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang unik, cemerlang, makmur dan sejahtera serta menjadi contoh ikutan yang baik. Ya, dengan ini sekian saja siaran langsung Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat serta penduduk daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Baik, sekian saja. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek, kita serahkan kembali ke Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rakyat mendoakan kekekalan.
melanjutkan usia baginda.